Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke Al-Wahdah Al-Ula bab 1. At-Tahiyyat wa At-Ta'aruf. Ad-Darsu Tsani. Al-Hiwar Tsani. Kita masuk ke bab 1, hiwar kedua. Kita dengarkan suaranya. Yang ikhwan dulu ya. Dengarkan yang ikhwan dulu. الوحدة الأولى التحية والتعارف الدرس الثاني الحوار الثاني ألف انظر واستمع السلام عليكم وعليكم السلام من أين أنت؟ أنا من باكستان هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي أنا من تركيا أهلا وسهلا والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من باكستان. أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. نعم. وما جنسيتك أنت؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طيب. Sekarang kita al-hiwar ats-tsani ba. Bagian ba-nya untuk akhwatnya. Kita dengarkan kemudian ikuti. Al-hiwar ats-tsani. Ba. Unzur wastami'. Assalamu alaykum. وعليكم السلام من أين أنت؟ أنا من مصر هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية أنا من سوريا أهلا وسهلا والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من مصر أنا من مصر هل أنت مصرية؟ هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية نعم أنا مصرية وما جنسيتك أنت؟ وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أنا سورية. أنا من سوريا. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. طيب kita lihat penjelasannya. الحوار الثاني حوار kedua ألف بعدين ألف يعني. انظر واستمع وع Lihatlah dan dengarkanlah dan ulangilah. Sini ada hiwar antara Muhammad dengan Syarif. Kata Muhammad, Assalamualaikum. Kata Syarif, Waalaikumsalam. Kemudian, Min aina anta? Dari mana kamu? Min maknanya dari. Aina di mana? Tapi min aina dari mana? Min aina dari mana? Anta ini kamu laki-laki. KM laki sebutnya. Kalau perempuan berarti nanti anti.
Min aina anta? Dari mana kamu? Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Pakistan. Ana min Pakistan. Saya dari negara Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Hal anta Pakistaniyun? Ini Pakistani, ini warga negaranya ya. Di hal anta Pakistaniyun, apakah anda warga negara Pakistan? Jadi yang tadinya Pakistan, fan kurang tak. Pakistanu, kalau dijadikan ini kan negara Pakistan ya, ini negaranya, ini negaranya, negara Pakistan. Pakistan. Kalau orangnya dari sini ya, kalau orangnya itu tinggal huruf akhirnya dikasrahkan ya. Jadi nun ini dia dikasrahkan, kemudian ditambah ya, ya tasydid atau tanwin. Ini untuk laki-laki, dan untuk perempuan setelah dikasrahkan ditambah ya dan tak marbutah. Ya tasdid fathah dan tak marbutah. Di kalau Pakistan tadi negaranya, berarti kalau orangnya lihat di sini, berarti kalau untuk laki-laki kita tulis dulu Pakistan, Pakistan. Kemudian tadi nunnya kasrahkan, ini nun kasrahkan, ditambah ya. Ya nisbah namanya ini ya, nisbah ini. Pakistani ini artinya orang Pakistan atau warga negara Pakistan ya. Tulis orang Pakistan. Orang Pakistan tapi laki-laki. Kalau perempuannya tinggal ditambah tamar buta tadi ini. Jadi kita tulis di atas ini Pakistan, nunnya kasrah ditambah ya tasdid fathah baru tambah ta marbutah. Pakistaniyatun, ini berarti orang Pakistan perempuan. Orang Pakistan untuk perempuan. Jadi hal anta Pakistani, apakah anda atau anta kamu laki-laki warga negara Pakistan? Jawabannya na'am, ya. Ana Pakistaniyun, ya saya warga negara Pakistan, berarti laki-laki dia. Wa ma jinsiyatuka anta? Jinsiyah ini untuk menanyakan kewarganegaraan. Jadi wama, wa-nya dan ma apa? Jinsiyatuka, kewarganegaraanmu. Keluarga negaraanmu, dan mu-nya ini untuk laki-laki. Kalau ka, berarti kalau untuk perempuan jinsiyatuki anti gitu nanti. Wama jinsiyatuka anta, dan apa kewarganegaraanmu? Ana Turki, ana min Turkiya. Ana Turki, saya warga negara Turki. Ini juga sama. Jadi Turkiya ini negaranya, negara Turki. Kalau orangnya berarti laki-laki Turki, langsung begini ya. Alifnya dibuang, langsung tasdidkan Turkiyun. Ini untuk laki-laki. Jadi warga negara Turki laki-laki. Kalau perempuan tinggal ditambah dengan ta marbutah menjadi Turkiyatun. Ini berarti warga negara Turkiya perempuan.
Kemudian ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan maknanya marhaban, ya, selamat datang. Marhaban atau selamat datang. Dan untuk ikhwannya, sekarang kita lihat untuk akhwatnya. Al-hiwaru tsani ba. Unzur wastami wa'i. Nih, sini ada Maryam dengan Zainab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Tadi kalau anta laki-laki, ya, kalau anti berarti kamu perempuan. Dari mana kamu untuk perempuan? Ana min Misr. Saya dari Mesir. Hal anti Misriyatun? Nah, apakah anti kamu perempuan warga negara Mesir? Ini juga sama. Berarti asalnya Misr ini negaranya. Kalau orangnya laki-laki berarti Misriyun. Kalau perempuan berarti Misriyatun. Di warga negara Mesir laki-laki yang atas, negara Mesir, warga negara Mesir perempuan ini yang Misriyah yang bawah. Kemudian jawabannya, dia hal anti Misriyah, apakah anti warga negara Mesir? Jawabannya na'am, ana Misriyatun, ya, saya warga negara Mesir. Wa ma jinsiyatuki anti, artinya sama ya, cuman ini untuk perempuan. Jadi, dan apa kewarganegaraanmu? Mu-nya untuk perempuan. Ana Suriyatun. Saya warga negara Suriah. Suriah ya. Ana min Suriah. Saya dari Suriah. Jadi Suriah kalau warga negaranya laki-laki berarti Suriyun. Suriyun langsung ya, alifnya dibuang. Suriyun kalau perempuan berarti Suriyatun. Suriyatun ini termatuh. Suriyatun. Kalau Indonesia bagaimana? Warga negara Indonesia. Indonesia juga sama. Negaranya yaitu Indo Indonesia. Ini negara Indonesia. Kalau warga negaranya berarti ingat alifnya nih buang ini ya. Jadi untuk laki-laki berarti Indu ni langsung Siyun. Jadi warga negara Indonesia laki-laki. Kalau perempuan tinggal ditambah tambah butuh. Jadi Indu ni si yat. Di Indonesia ini negaranya. Kalau Indonesia ini untuk laki-laki warga negara Indonesia. Indonesia ini berarti untuk perempuan. Jadi misalkan ana Indonesia artinya saya warga negara Indonesia dan yang berbicara adalah laki-laki. Kalau perempuan, ana Indonesia, artinya saya warga negara Indonesia untuk perempuan. Amerika misalkan gimana? Amerika sama. Tulisannya Amerika ini ya. Amerika. Kalau orangnya berarti Amriki. Ini warga negara Amerika, laki-laki. Nih, laki-laki. Kalau perempuan berarti Amrikiyah. Ini Amrikiyatun. Tep, ini penjelasannya ya. Kita diteruskan ke halaman 5. Tep, halaman seterusnya ini al-mufradat, kosakata. Al-ard, presentasi ini yang ditampakkan layar namanya ard. Unzur wastami wa'id. Lihatlah dan dengarkanlah dan ikutilah. Kita ikuti suaranya. Dengarkan dan ikuti. Al-wahdatu al-ula. At-tahiyatu wa at-ta'aruf. Ad-darsu al-thani. Al-mufradat. Al-ard.
انظر واستمع وأعد. ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ أنا. 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 باكستان. باكستان. تركيا. تركيا. مصر. مصر. سوريا. سوريا. باكستاني. باكستاني. تركي. تركي. مصرية. مصرية. سورية. سورية. طيب ini مفردnya. ما جنسيتك؟ apa kewarganegaraanmu untuk kaknya ini laki-laki. ما جنسيتك؟ apa kewarganegaraanmu untuk perempuan. Ana itu laki-laki atau perempuan sama ya. Jadi ana untuk laki-laki dan perempuan sama. Pakistan ini berarti negaranya. Turkiya negara Turki. Mesir negara Mesir. Suria negara Suria. Kemudian Pakistani ini untuk orangnya. Pakistaniyun laki-laki. Kalau untuk perempuan tinggal ditambah ta marbutah menjadi Pakistaniyah. Turkiyun ini warga negara Turki laki-laki. Kalau perempuan berarti Turkiya. Misriyatun, Misriyatun ini warga negara Mesir perempuan. Kalau laki-laki tinggal dibuang tak menarbutohnya menjadi Misriyun. Suriyah ini warga negara Syria perempuan. Kalau laki-laki tinggal dibuang tak marbutahnya menjadi Suriyun. Ya. Sekarang tadrib latihannya. Tadrib latihan sil ini, sambungkan bainal kalimati antara kata wasurah dan gambar al-munasibah yang cocok atau yang sesuai. Kita lihat nih gambar yang laki-laki ini, dia orang ya, orangnya berarti orangnya ini apakah Pakistan atau Pakistani. Tadi kalau orangnya itu adalah ada ya nisbah belakangnya berarti Pakistani, kesambungan ke sini berarti ini Pakistan negaranya. Yang bawah juga sama, ini orangnya berarti Suri. Kalau peta ini berarti Suria. Sebelah kiri ini berarti Misri orangnya. Kalau petanya negaranya itu Mesir. Ini juga sama Turkiyun ya. Kalau negaranya Turkiya. Taib. Sampai sini nanti kita lanjutkan ke al-wahdah al-ula al-hiwar al-thalis. Barakallahu fiik.